blunder ketika timnya sedang berusaha mengejar ketertinggalan dari Atletico Madrid pada leg kedua 16 besar Liga Champions. Bek asal Inggris itu menggagalkan kesempatan Cristiano Ronaldo mencetak gol. Padahal Manchester United sedang dalam kondisi tertinggal 0-1 dari Atletico Madrid. Insiden tersebut terjadi saat pertandingan memasuki menit ke-65. Pada awalnya tidak tampak kesalahan. Harry Maguire dan Cristiano Ronaldo sama-sama dalam posisi siap menerima umpan. Namun bek 29 tahun itu justru terlihat mengganggu pergerakan Cristiano Ronaldo di dalam kotak penalti. Alih-alih mencetak gol untuk membantu rekan setimnya, Harry Maguire malah mengganggu pergerakan Cristiano Ronaldo. Mega bintang Portugal itu bertabrakan dengan Harry Maguire. Terlihat Cristiano Ronaldo meringis kesakitan karena bibirnya terbentur kepala Harry Maguire. Kesempatan mengejar ketertinggalan pun sirna, Manchester United tetap tertinggal 0-1 dari Atletico Madrid. Hingga akhir laga skor 0-1 tidak berubah bagi keunggulan Atletico Madrid. Hasil tersebut membawa Atletico Madrid melesat ke perempat final Liga Champions musim ini. Tim besutan Diego Simeone itu unggul agregat 2-1 atas Manchester United.